Ya, saudara, sebanyak 24 peserta dari dua daerah yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti perlombaan sampan layar. Perlombaan sampan layar yang dilaksanakan pemerintah Desa Ketamputi, Kecamatan Bengkalis ini diharapkan mampu memajukan pariwisata di Kabupaten Bengkalis. Guna menjalin tali persaudaraan antara dua daerah dan menghidupkan olahraga tradisional, pemerintah Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau menggelar perlombaan perahu layar bagi masyarakat. Perlombaan perahu layar yang dipusatkan di pantai Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis ini diikuti sebanyak 24 peserta dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang dilaksanakan ini disambut antusias oleh masyarakat dan peserta. Kepala Desa Ketam Putih, Suhaimi, mengatakan perlombaan perahu layar ini merupakan ikon Desa Ketam Putih yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dirinya berharap perlombaan sampan layar ini menjadi destinasi baru bagi wisatawan. Sementara salah seorang warga, Seryandi, mengatakan perlombaan layar ataupun sampan layar ini dilaksanakan menjadi hiburan masyarakat, terutama masyarakat tempatan. Diharapkan tradisi perahu layar ini mendapat support dari pemerintah daerah, menjadi tradisi dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Sampan layar ini menjadikan ikon desa yang berpakaian rutin dilaksanakan setiap tahun. Ada peserta seramai 24 peserta. Harapan saya bagi pemerintah kita putih, harapannya semua sampan layar ini dapat maju berkembang di masa-masa yang akan datang. Memberikan apresiasi yang positif bagi masyarakat, terutama bagi pemain-pemain sampan layar, lebih meningkatkan lagi prestasi, terutama masyarakat sampan layar Desa Ketam Putih. Ini merupakan event tahunan, setiap tahun Ketam Putih selalu mengadakan perlombaan sampan layar ini untuk mengapresiasi budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis, terutama di Desa Ketam Putih. Dalam perlombaan perahu layar ini, juara satu diraih oleh Desa Ketam Putih dengan nama Perahu Cahaya, juara dua diraih oleh Desa Bandul dengan nama Perahu Permata Laut, dan juara tiga diraih oleh Desa Kudap dengan nama Perahu Pemburu Laut. Jasrul Effendi, TVRI Riau, melaporkan.